saya Tunggu Fauzan Unen dan ini adik saya. Assalamualaikum. Ani. Ami. Oke, sekarang saya sama Syamil mau membibitkan buah salak. Buah salak babiba. Alat-alat yang dibutuhkan adalah pertama ini. Yang terpenting buah salak, biji buah salak dan polybag. Terus sama media tanam tanahnya. Udah. Ini belum. Oke, kita mau mulai mengerjakannya. Yuk. Pertama, gedein dulu ininya. Ayo adik ikutin. Gimana? Begini, dimasukkan tangannya dalam polybag. Kalau sudah terbuka semuanya, keluarkan deh tangan adik. Gimana? Buka ininya. Nah, iya betul. Buka, masukin tangannya, lalu buka-buka dalam, terus keluarin lagi tangannya. Terus kita tambahkan ininya, entar, silakan pinjam dulu. Pertama kita tambahkan media tanamnya, tanah segini dimasukkan ke dalam polybag. Dimasukkan ke dalam ke polybag. Ini kurang, jadi kita tambahin segini. Cukup segini. Ini punya Ami. Ayo, Ami punya asam ya. Dimasukkan. Dibantu alat kata Unen. Iya. Tautnya tanam kota. Alang biji. Biji. Itu punya Ami. Ya kakak. Ya ini punya Samil. Bantu Mama, kak, Unen. Ayo. Kamu mau bijinya. Kembalikan lagi. Dah, masukkan Mi. Nah, taruh di tengah. Dan jangan terlalu mendalam supaya akarnya bisa tumbuh juga. Taruh saja. Lalu ditambahkan lagi ya tanahnya, media tanah. Wah, kelihatannya ada yang nggak sabar nunggunya sampai besar, sampai berbuah. Sampai besar? Sudah segini dan satu lagi segini Syamil. Ini banyak banget. Sudah. Tapi jadinya seperti ini. Jadinya seperti ini. Kita taruh di sini. Pala pim pom pom pom. Nanti kita mau bikin sampai 5 salak lagi. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Hunan Channel dan juga Syamil Channel. Syamil Channel Tibo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.